dan menjadi wasilah sembuh. Karena saya ketika membawa air, saya baca Al-Fatihah 7 kali di dalam air, baru saya minum. Ini menjadi wirid saya, kebiasaan. Bisa boleh 1 kali baca Al-Fatihah, boleh 3 kali, boleh 7 kali. Dan subhanallah, Al-Fatihah termasuk surah yang paling dahsyat untuk menyembuh segala penyakit. Tapi tergantung keyakinan, jangan coba-coba. Tapi itu mujarab. Sakit kepala, sakit gigi, sakit tangan, apapun sakitnya, taruh tangan kanan di posisi sakit. Misal sakit kepala, di mana tangan kanan, taruh di atas sakit kepala atau di posisi sakitnya, dan baca Al-Fatihah. Dalam penuh keyakinan, Al-Fatihah adalah menyembuhkan segala penyakit. Ayat Kursi, berlindungan dari bahaya sihir, berlindungan dari bahaya dukun, berlindungan dari bahaya orang yang ingin menjatuhkan keluarga kita atau menghancurkan usaha kita. Ayat Kursi perlindungan dari ini semua. A'zamu ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayat Kursi. Bahkan ketika turunnya ayat Kursi, turun dengan cahaya. Al-Fatihah pun turunnya dengan cahaya. Termasuk juga 3 ayat terakhir daripada suratul Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai akhir. Jadi ayat-ayat yang sederhana ini boleh Bapak Ibu dijaga menjadi wirid kita sehari-hari. Walaupun tambah sakit, anak kita sudah tidur dan dia belum baca ayat Kursi, tak apa-apa, orang tuanya bacakan Al-Fatihah sambil usap kepalanya, bacakan ayat Al-Kursi sambil usap badannya, insyaAllah dilindungi oleh Allah dari segala bahaya. Suratul Baqarah jadi wirid. Alhamdulillah, saya dengan adik saya termasuk ibu saya tidak pernah tinggalkan Suratul Baqarah setiap hari. Khatam. Kalau saya baca Suratul Baqarah 39 menit tuntas. Dah tahu kalau bapa ibu berapa hari. Saya 39 menit cukup. Lancar, bacaan lancar sudah cukup 39 menit khatam Suratul Baqarah 286 ayat. Dan saya jaga Suratul Baqarah ini karena Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bi suratil Baqarah, fa inna akhdaha barakah wa tarkuha hasra wa la tastati'uha al-batala." Bawalah Suratul Baqarah, jagalah Suratul Baqarah. Barang siapa yang membawa Suratul Baqarah, dia telah membawa keberkahan. Dan barang siapa yang tinggalkan Suratul Baqarah akan menyesal. Dan orang yang membaca Suratul Baqarah di rumahnya tidak akan berani didekati syaitan rumahnya. Kalau syaitan di dalam pun akan lari kabur dari rumah yang dibacakan dalamnya Suratul Baqarah. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin merasa berat atau masih berbata-bata atau sulit membaca Suratul Baqarah, silakan buka Al-Quran dan hidupkan YouTube Suratul Baqarah atau apa namanya CD atau MP3 atau dari HP, setelkan Suratul Baqarah sambil buka Al-Quran sambil simak. Masa pun simak tidak bisa sih? Dengar, insyaAllah tidak lama. Dan ini menjadi wasilah. Pertama, kita dapat pahala. Yang mendengar sama pahalanya sama yang membaca. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Yang kedua, Allah turunkan keberkahan di rumah kita dan keluarga kita. Yang ketiga, tidak ada syaitan dan jin berani dekati rumah tersebut. Yang keempat, kalau ada jin, ada godaan, ada makhluk halus di dalam rumah kita, akan diusir oleh Allah dengan kekuatan dan cahaya Suratul Baqarah. Dahkan Al-Baqarah menjadi perlindungan dari segala penyakit. Faham Bapak Ibu? InsyaAllah siap amalkan? Sesuai kemampuan. Tak usah 39 menit. Tak apa-apa. Sesuai kemampuan. Kalau tak bisa tuntas satu hari, tak apa-apa. Lanjut besoknya. Kalau belum bisa selesai pun, lanjut hari ketiganya. Sampai selesai Suratul Baqarah. Begitu selesai, ulang lagi. Dan jadi rutin. InsyaAllah sampai akhir hayat. Wallahi dahsyat. Berkah rizki, berkah umur, berkah keluarga, berkah rumah, dan dijauhkan oleh Allah dari segala bahaya dan keburukan.
Dan ada yang lebih bahaya daripada sihir dan dukun. Tapi Allah selamatkan dari godaan makhluk halus dan syaitan dan jin, apalagi godaan manusia. Al-Baqarah itu dahsyat. Ayat kursi satu ayat. Kalau kita jaga setiap habis salat fardu, akan dapat jaminan masuk surga. Cuba ayat satu ayat. Makanya saya sering ingatkan jamaah, kalau anda buru-buru, ada urusan, ada kerjaan, ada meeting, ada rapat, ada janji, begitu selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai habis langsung ayat kursi. Habis itu dah apa-apa jalan. Ayat kursi dulu. Kalau anda takut buru-buru, ada urusan, dah bisa ditunda, ayat kursi dan zikir yang lain dah apa-apa sambil jalan. Subhanallah 33 sambil naik motor, sambil jalan kaki, alhamdulillah 33, Allah Akbar, dah apa-apa boleh sambil jalan. Tapi ayat kursi jangan sampai terlewat habis salat fardu. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat fardu, tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya untuk masuk surga. Subhanallah. Satu ayat. Rugi orang yang tidak baca ayat kursi. Dan ketika mau tidur, baca ayat al-kursi satu kali. Rasulullah SAW bersabda, man qara ayat al-kursi inda an-naum lay kana lahu min Allah hafiz wa la yaqrabahu syaitan. Barang siapa yang membaca ayat al-kursi ketika mau tidur, akan dilindungi dan dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati oleh syaitan. Jangan digoda, didekati aja tidak bisa. Tolong tanamkan cinta ayat al-kursi kepada anak-anak kita. Bapak ibu, mohon doa restu. Saya harap semua yang hadir berkenan terlibat dalam perjuangan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan bapak ibu berkenan menjadi keluarga besar Ahlul Quran. Mungkin kita bisa gagal menjadi penghafal Al-Quran, tapi insyaAllah sedekah kita, infak kita, perjuangan kita, fisik kita, tenaga kita, ilmu kita, apapun yang kita bisa berikan untuk Al-Quran, mudah-mudahan menjadi saksi baik dan tertulis nama kita mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, terimalah niat baik kami. Berikan kemudahan untuk kita memperjuangkan Al-Quran di bumi Indonesia, untuk mencetak juta hafal Al-Quran ya Allah. Ya Allah, berikan kepada keturunan kami penhafal Al-Quran, anak dan cucu kami ahlul Quran, pencinta Al-Quran, akhlak-akhlakul Quran, dan membanggakan kami di hadapanmu hari kiamat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا الله atas izinmu kami bersama-sama bertemu di masjid ini. Berilah kepada kami kemuliaan sama-sama bertemu kembali di dalam surgamu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم تقبل. يا الله مهون ديتريما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. قرآن لبيني سيصرح كان كبدا بانيتير.